Baik, kita juga akan bercakap tentang sempena bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Kementerian Pembangunan Usahawan juga akan melaksanakan satu lagi acara jualan, iaitu jualan harga patut yang dilangsungkan pada 24 hari ini hingga 26 Mei 2019 di Presin 3 Putrajaya. Jadi kita terus saja bersama dengan Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Cik Ismail. Waalaikumsalam, Datuk. Selamat pagi, Datuk. Mungkin boleh Datuk kongsikan secara kami apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan jualan harga patut ini dan bila, di mana dan bagaimana pelancaran dan juga pelaksanaan bagi jualan harga patut ini, Datuk? Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat puasa kepada semua. Bazar jualan harga patut ini sebenarnya merupakan program sulung kami dianjurkan di kementerian, ya, kementerian yang baru. Jadi kita akan mulai dari senarai ini, bazar ini di nama ruang mereka auditorium perpadanan Putrajaya. Putrajaya daripada hari ini hingga hari Ahad. Ini merupakan dulu kami diadakan semata-mata untuk membantu menetapkan kos kesukaan aktiviti untuk rakyat-rakyat penama Malaysia. Ini dibuat di Putrajaya. Dan penama kami haraplah ramai-ramai dapat kunjung untuk betul-betul mengambil peluang kepada peluang daripada presiden ini. Ini merupakan kerjasama antara kementerian dan pihak angkasa Jabatan Kepulauan Kebangsaan bersama beberapa institusi di bawah kementerian seperti Tekun, Kerajaan, Kesenian dan juga SKM dari Kepulauan. Jadi banyak harga muncul pada barang. Kita ada banyak barang yang ada pada ini lebih kurang di kilo barangan. Semua barang-barang keperluan untuk kerajaan. Baik, dan itu juga antara senarai barangan yang telah pun akan dijual untuk sempena dengan jualan harga patut yang akan berlangsung di Putrajaya. Mungkin ada aktiviti-aktiviti susulan juga yang turut disertai dan juga susulan dengan pelaksanaan jualan harga patut ini, Datuk. Jadi pelaksanaan akan diadakan esok oleh yang menteri. Ada beberapa program menarik yang akan berlangsung sepanjang masa ini. Ada perkhidmatan nyampe, pengajian pukul lambuk oleh rakyat dan juga sedetan. Dan pada hari esok juga, kita ada happy hour di mana memang barangan-barangan akan dijual pada harga runtuh, harga yang amat penambahan menarik sekali. So, saya galakkanlah ramai-ramai datang untuk mengambil peluang happy hour ini. Saya juga ingin memaklumkan pada hari yang sama, pada waktu yang sama juga esok, kita ada satu lagi acara di Tamaru Square, Carnival Jualan Kooperasi Aidilfitri. Anjuran SKM, serta 5 outlet kooperasi mengikut zon di seluruh negara. Di Perak, di Kelantan, di Kemaman, Terengganu, Johor dan juga selain daripada Putrajaya. Putrajaya kehat kepada warga Putrajaya tetapi untuk seluruh negara bagi membantu rakyat ini menangani pasal hidup juga benda perayaan yang baik. Baik. Baik, terima kasih Datuk diucapkan dari Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, dan jangan lupa untuk terus memeriahkan bazar jualan harga patut yang akan berlangsung pada hari ini hingga 26 Mei 2019 di Presin 3 Putrajaya. Juga ada bazar jualan sempena Hari Raya Aidilfitri.